Oke, lagi proses start 10 detik lagi Arif di sana siang kan? Iya, Mas. Di sini sekarang jam 2. Oh, sama lah. Eh, di sini jam 1 deh. Jam 1, udah sejam, Mas. Aman-aman okay. kan? Iya, uh, sip kita mulai ya sini jam dua. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Um, pada hari ini, kita okay. mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Um, pada hari ini. Pada hari ini um, kami dari uh, PPI Belgia Uh, bekerjasama dengan forum PZ Amerika Eropa um, hari ini di hari yang uh, berbahagia ini tentu teman-teman semua dimanapun berada baik di Indonesia atau saya nih yang di London um, Arif yang di Belgia, Mas Sukron dan semua teman-teman sekarang lagi weekend ya nah um, pada hari ini kita sekarang akan uh, mendiskusikan uh, satu tema kesehatan yang penting yaitu tema kesehatan jantung dengan judul mengenal ancaman problematika kesehatan jantung di kalangan pemuda dan pelajar Tagline-nya adalah yang mudah dan berbahaya. Uh, pada hari ini materi ini akan dipersembahkan oleh atau akan dibawakan oleh Dr. Arif Dibowo yang adalah kandidat PhD dari Department of Cardiovascular Science di Leuven dan akan dimoderatori oleh saya, uh, Dr. Eric Daniel Tenda. Saya adalah uh, kandidat PhD dari National Heart and Lung Institute, Imperial College London. Um, sebelum kemudian saya akan memperkenalkan Mas Arif atau nanti Mas Arif akan memperkenalkan dirinya, saya kemudian akan menyampaikan dulu latar belakang dari diskusi ini. Jadi uh, dengan semakin meningkatnya kesadaran penting tentang kesehatan jantung, terutama dari kalangan pelajar dan yang berusia masih muda, peningkatan kesadaran tersebut tentu memunculkan motivasi untuk memulai gaya hidup sehat. Ya mungkin sekarang teman-teman banyak yang sering berolahraga. Um, pergi ke gym, kemudian makan makanan yang sehat. Nah, tentunya gaya hidup sehat ini harus dimulai sejak usia teman-teman masih muda. Adapun tujuan diskusi ini adalah untuk membangun kesadaran publik mengenai isu kesehatan jantung, yang sebenarnya tidak hanya menjadi isu yang penting bagi orang-orang yang sudah berumur saja, tapi kemudian um, harus juga diwaspadai oleh semua masyarakat. Jadi, semua kelompok usia. Um, diskusi ini akan dimulai dengan pemap pemaparan materi dari um, mod, uh, pembicara, yaitu Dr. Arif. Dan untuk yang kemudian ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan teman-teman di live streaming chat box dengan menyertakan nama penanya dan juga sekalian mengetik um, pertanyaan yang dimaksud. Um, selama kurang lebih satu jam ke depan, saya Erik bersama-sama dengan Dr. Arif Wibowo. Bekerjasama sekali lagi dengan PPI Belgia dan Forum PZ Amerika Eropa, mempersembahkan diskusi online dengan judul "Mengenal Ancaman Problematika Kesehatan Jantung di Kalangan Pemuda dan Pelajar" dengan tagline yang mudah dan berbahaya. Untuk itu kesempatan pertama saya persilakan kepada Dr. Arif um, untuk memperkenalkan dirinya sebelum um, pemaparan materi. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Erik. Um, Mudah-mudahan suara saya jelas. Um, oke, okay, terima Jelas, kasih ya. tadi pemaparan yang bagus sekali, introduction-nya. Jadi memang uh, kesehatan jantung itu uh, sangat penting. Terus uh, kita juga harus aware, apalagi usia kita masih muda. Kemudian, uh, uh, sorry, ini ada, oke, okay, ada problem sedikit. Oke, okay, iya, um, saya uh, introduksi sedikit. Jadi saya uh, betul memang saya PhD kandidat dari um, KU Belgium. Kemudian asal saya dari Bandung, dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Vaskular. Insya Allah hari ini siang ini kita akan mulai atau malam di Indonesia kita akan mulai webinar kita mengenai kesehatan jantung, bagaimana itu kesehatan apa penyakit penyakit jantung, terus kita mana kita mengcounter Uh, dengan pola hidup sehat, dengan diet. Oke, okay, sekarang kita mulai. Saya coba share screen. Oke. Okay. Gimana, Mas Arif? Slide uh, udah ini bisa terlihat? Slide-nya? Bisa, bisa. Silahkan, Mas Arif. Oke. Okay. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Oke, okay. jadi memang uh, kesehatan jantung ini selalu menjadi salah satu hot topic dalam uh, kesehatan kita, dan uh, kenapa? Karena memang kejadiannya juga uh, orang yang meninggal atau orang yang mengalami problem di bagian jantung itu. Uh, memang sangat tinggi bahkan nomor satu gitu di dunia Asia Tenggara bahkan di Indonesia itu jadi ada beberapa poin-poin penting yang saya akan tekankan di uh, webinar kita kali ini yang pertama itu adalah kita akan mencoba bersama-sama berdiskusi agar bisa meningkatkan kesadaran uh, pentingnya kesehatan jantung dan saya akan memaparkan fakta-fakta yang ada uh, untuk me, apa memperkuat pemahaman kita. Kemudian uh, tentu untuk uh, kita bisa paham dan kita bisa uh, mengenal uh, penyakit jantung ini kita harus juga uh, mempelajari terminologinya, prosesnya sebenarnya apa sih yang terjadi, kemudian gejala-gejalanya itu seperti apa gitu. Dan tentu setelah kita memahami penyakitnya kita ingin uh, bisa mencoba untuk bagaimana membuat uh, jantung tubuh saya uh, menjadi sehat, atau meningkat menjadi yang tadi, endurance-nya, atau uh, kondisinya uh, kurang fit menjadi lebih fit seperti itu. Dan di akhir uh, session ini, slide ini tentu akan ada sesi pertanyaan yang akan dipimpin oleh Dr. Erik, moderator kita. Suara saya masih cukup jelas, uh, dokter Eri. Jelas banget, silakan lanjutin, okay. Mas Haris. Terima kasih. Ya, jadi uh, sebenarnya ada beberapa pertanyaan gitu. Contohnya ini seperti uh, apakah kita ini memang sehat secara fisik dan mental itu harus selalu ditanyakan uh, untuk uh, kita selalu aware gitu dan kenapa? Karena memang kesehatan itu juga salah satu investasi terbesar dalam hidup. Tentu kita setuju ya semua. Kemudian uh, pola hidup sehat itu seperti apa sih kan banyak nih uh, versinya mana yang benar, mana yang salah atau semuanya benar atau semuanya salah itu yang bisa kita bahas di sini. Kemudian uh, kalau biasanya orang udah tahu nih uh, kalau kita oh pola hidup sehat itu seperti ini seperti ini A B C D tapi kok susah ya gitu gitu. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kita untuk punya pola hidup sehat gitu dan tentunya untuk mencapai pola hidup sehat itu kan kita harus punya support system yang bagus ya gitu. Jadi t -t motivasi itu tidak hanya dari diri dari kita saja tapi juga uh, dari lingkungan kita, kawan-kawan, grup gitu. Dan itu terbukti berdasarkan statistik itu uh, terbukti jauh lebih baik daripada kita mencoba uh, sendiri dibandingkan dalam suatu uh, grup yaitu uh, kita bilang apa? kita sebagai support system. Oke, okay. jadi kita bahas uh, faktanya. Faktanya itu uh, bahwa, seperti saya sebutkan uh, kembali di awal uh, kematian, uh, dari penyakit jantung itu, dia yang uh, paling nomor satu. Jadi, uh, penyakit jantung itu adalah uh, salah satu penyakit dari non-communicable disease. Uh, isinya apa aja non communicable disease ini ada penyakit jantung ada cancer ada respiratory disease ada diabetes gitu nah dari 17 uh, apa dari dari apa dari semua uh, penyakit ini empat empat non communicable disease apa penyakit non communicable ini jantung nomor satu jadi 17 juta 17,7 juta uh, orang meninggal uh, tiap tahunnya karena penyakit ini Kemudian uh, dari empat grup yang saya sebutkan di atas tadi itu 80 persen uh, kematiannya prematur, jadi masih dari usia yang uh, muda atau sangat muda, relatif masih sangat muda. Perilaku-perilaku uh, apa seperti merokok, uh, tidak aktif, kurang olahraga atau secara fisikal dia tidak aktif, atau pengguna apa konsumsi alkohol yang berlebihan atau diet yang tidak sehat itu. Uh, kita setuju akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit yang di atas ini yaitu penyakit jantung, cancer, respiratory, penyakit persaluran pernafasan atau diabetes. Nah jadi deteksi dan deteksi dini atau screening dan tentunya treatment dari penyakit-penyakit ini menjadi kunci yang sangat penting. Oleh karena itu webinar ini muncul sekarang saya akan proyeksikan masalah uh, uh, pengeluaran di Amerika di, pada tahun 2017 uh, ada artikel satu artikel yang, yang keluar dari apa uh, circulation atau American Heart Association di mana pada tahun uh, 2017 ini dia uh, pengeluaran untuk penyakit jantung saja itu 318 billion. itu tuh Berapa rupiah itu? Sekitar 15, berapa kuadriliun kalau nggak salah. Kayak gitu. Dan meningkat dua kalinya uh, dalam 2035. Di Indonesia seperti apa? Pada tahun 2017 itu 6,9 triliun. Coba kebayang nggak? Berarti 2035 kemungkinan lebih sama sekitar 14 triliun kalau kita pakai uangnya untuk membantu masyarakat miskin dan programnya kan akan jauh lebih bermanfaat. Makanya usaha preventif ini menjadi sangat penting, gitu. Nah, data yang ada di Indonesia itu seperti apa? Jadi di kawasan Asia Tenggara yang uh, saya dapat datanya dari Nature yang dirilis pada tahun 2012, di mana Indonesia uh, adalah uh, peringkat yang uh, relatif paling tinggi untuk kejadian-kejadian. Uh, non apa penyakit-penyakit non communicable uh, diseases termasuk penyakit jantung itu sendiri nah, seperti itu jadi dibandingkan dari negara Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia itu relatif uh, yang lebih tinggi yang kejadian dibandingkan negara-negara lain tetangga kita di Asia Tenggara. Pertanyaannya pasti mengapa kan gitu. Nah, kemudian, uh, yaitu tadi, uh, risk faktornya yang kita tahu, penderita uh, hipertensi meningkat, diabetes, uh, orang yang punya kolesterol tinggi, uh, overweight, atau obesitas, kemudian secara fisik tidak aktif, atau jarang olahraga, dan smoking. Ini adalah faktor-faktor yang klasikal yang mendukung uh, tingginya angka kejadian-kejadian penyakit jantung tadi, dan memang antara pria dan wanita itu relatif. Uh, sama cuma wanita sebelum menopause uh, dia lebih uh, apa ya lebih terlindungi oleh hormon uh, uh, estrogenial hormon kewanitaannya. nah di sini uh, contohnya uh, pada tabel ini kita akan saya akan paparkan uh, kelebihan berat badan atau overweight pada pria dan wanita dan uh, peningkatan uh, tekanan darah pada pria dan wanita di Indonesia, populasi orang-orang di Indonesia. Di mana semakin tahun orang kejadian yang yang uh, memiliki obesitas itu makin meningkat, begitu juga orang apa uh, manusia Indonesia yang mengalami uh, hipertensi seperti itu semakin tahun semakin meningkat dan orang-orang yang merokok di Indonesia eh, itu lebih banyak ya laki-laki dibanding -laki, perempuan eh, yang lucunya di Malaysia sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia tetapi angka kejadian penyakit jantungnya eh, lebih tinggi Indonesia dibandingkan di Malaysia nah, itu kenapa tuh pasti berhubungan dengan ah, pola hidup tadi gitu jadi tidak hanya merokok saja. Oke, okay. jadi kita samap lagi ya, kita summary lagi, kita setuju kalau penyakit jantung itu nomor satu termasuk Indonesia, yang dikeluarkan justru tidak sedikit di Asia Tenggara saja Indonesia menjadi nomor satu, gitu. Dan e, memang kelebihan berat badan ini pada wanita secara statistik lebih tinggi dibandingkan pria. Mungkin trennya sekarang berubah, mungkin. Tetapi gitu. tapi ini yang data yang saya dapat dari 2012 dan uh, kita tahu lagi. Saya kembali saya saya tekankan lagi faktor risiko klasik penyakit jantung koroner yaitu hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, tidak aktif secara uh, fisik dan merokok. Oke, okay. sekarang kita masuk ke uh, penyakit penyakit di jantung tuh uh, apa saja sih sebenarnya? Pertama itu adalah coronary artery disease. Jadi coronary artery disease itu penyakit jantung koroner yang yang ada penumpukan uh, lemak atau at proses aterosklerosis dalam sistem koroner jantungnya. Kemudian hipertensi, uh, cardiac arrest atau henti jantung, gagal jantung, uh, aritmia atau gangguan listrik di jantung yang uh, denyutnya tidak teratur, bisa cepat, bisa lambat gitu atau ada denyut tambahan kemudian ada yang namanya peripheral artery disease, jadi uh, blok yang ada di koroner, itu bisa terjadi di semua sistem arteri di tubuh kita kalau di otak jadinya stroke, kalau di jantung jadinya uh, jantung koroner bahasa awamnya, atau di uh, kaki atau di tangan itu uh, namanya peripheral artery disease jadi blok itu terjadi di uh, kaki, dan sama aja Kaki kita bisa, bisa tidak mendapatkan suplai darah, akhirnya jaringan kaki mati dan um, bisa sangat berbahaya ya dan stroke. Oke, okay. karena kita ada keterbatasan waktu, jadi saya fokus ke uh, tiga hal ini, yaitu coronary artery disease, cardiac arrest, dan uh, aritmia, karena fokus kita ke uh, young people, uh, tapi secara general. Uh, faktor resiko itu uh, untuk segala usia. Oke, okay. sebelum itu kita sedikit aja saya uh, mengenal kan kepada kawan-kawan semua yang audiens di sini anatomi dari jantung itu sendiri. Jadi jantung itu ada empat uh, ruang yaitu atrium atrium kanan, atrium kiri uh, dan ventrikel ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian yang penting lagi adalah katup-katup ini, gitu. Dan, uh, jadi dari struktur jantung, anatomi jantung ini, kalau ada problem di atrium atau di ventricle, itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Uh, problem di valve-nya atau di katupnya, itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung, seperti itu. Oke. Okay. Kemudian uh, saya akan menjelaskan sedikit anatomi dari uh, jantung itu sendiri. Jadi jantung itu mempunyai uh, dua sistem koroner. Pertama yang sebelah kanan itu atau right coronary artery dan uh, uh, kiri left coronary. Artery. Left coronary artery ini dibagi menjadi dua, circumflex sama dengan anterior dan blok-blok dari apa? penyumbatan dari uh, lemak atau penyumbatan-penyumbatan dari kalsium itu bisa terjadi di sepanjang arteri-arteri ini. Oke, okay, ada juga ini yang uh, anatomi yang terakhir yang saya paparkan yaitu uh, sistem uh, listrik atau uh, nerve system. Jadi sistem saraf uh, jantung ini dia uh, sebenarnya jantung ini dia bekerja secara independen tapi dipengaruhi oleh Uh, simpatik parasimpatik uh, dari uh, apa dari otak dari jadi dia bisa dipengaruhi dari otak bisa lambat bisa cepat tetapi sebenarnya dia bekerja independen dia punya sistem kelistrikan sendiri yang disebutkan node, kemudian uh, node oke okay. sekarang kita membahas ke uh, satu penyakit yang sering terjadi baik di seluruh dunia maupun di Indonesia yaitu serangan jantung atau bahasa medisnya itu bagian dari akut coronary sindrom maksudnya apa akut coronary sindrom ini jadi dia tanda dan kumpulan gejala yang diakibatkan oleh gangguan suplai darah dan demand otot jantung akan nutri oksigen jadi supply and demandnya mismatch nih jadi nggak nggak apa nggak balance gitu supply-nya kurang sementara demand-nya tinggi gitu. Oke. Okay. Jadi bila uh, jantung yang tadinya yang normal uh, terus mengalami uh, blok atau sumbatan di arteri koronernya maka daerah yang uh, diperdarahi atau yang disuplai dari pembuluh darah itu tentu tidak mendapat nutrisi dan oksigen, sehingga otot jantung itu akan rusak atau nekrosis. Gitu. Dan itu akan, karena disini ada sistem saraf di jantung ini, maka sistem saraf ini juga dia seperti alarm. Dan alarmnya itu apa? Ya nyeri dada atau chest pain tadi, seperti itu. Tapi sebenarnya uh, apa sih yang terjadi dalam pembuluh koroner ini? Nah. Bila kita lihat di slide ini, normal artery itu kurang lebih seperti ini, jadi ibaratkan uh, sebuah pipa gitu ya. Nah, di dalam pipa itu, kalau misalnya uh, uh, pola hidup kita uh, tidak baik, tentu uh, akan meningkat uh, kadar uh, meningkatkan kadar kolesterol kita. Dan kolesterol itu sebenarnya, itu fisiologisnya dibutuhkan. Jadi, tidak selamanya kolesterol itu jelek, gitu. Jadi, kolesterol itu se sebenarnya dibutuhkan. Kenapa? Karena dia untuk membangun sel, uh, hormon, uh, dan lainnya seperti itu. Kemudian, uh, bila kolesterol itu berlebih, tentu dia akan dideposit atau disimpan di mana-mana. Dalam hal ini, tentunya di bagian uh, di dalam uh, arteri koroner seperti ini, gitu. Dan lama-lama penyumbatan ini semakin apa pengendapan lemak ini semakin banyak, dia akan membuat lumen atau lubang ini apa uh, si saluran koroner ini menjadi menyempit. Nah, yang berbahayanya uh, kalau si uh, plak ini dia pecah, dia kan akan mengeluarkan uh, darah, gitu. Dia akan berdarah. Nah, darah ini kita sebut trombosis. Nah, trombosis ini dia akan uh, karena sistem tubuh kita harus, uh, apa ya, uh, supaya darahnya enggak kemana-mana, dia harus, me, apa istilahnya, itu kayak ada kel lereng keluar tuh dia di-capture gitu, jadi di, di ini dengan oleh keping darah. gitu nah keping darah ini yang menyebabkan sumbatan. Nah, ini itu, nah, sumbatan ini yang biasanya uh, terjadi pada orang-orang uh, serangan jantung gitu jadi terus apa pecahnya uh, ini apa uh, plak ini terus dia mengapa terjadi pembekuan darah pembekuan darah ini dia menyumbat akhirnya otot jantung yang diperdarahi oleh uh, arteri yang uh, berfung apa yang bertanggung jawab terhadap area tertentu dalam otot jantung ini dia mati ini tidak dapat tidak dapat suplai itu bila uh, apa bila diatasi dengan baik dia akan uh, sorry oh, yeah. oke okay. nah kalau bila tidak diatasi dengan baik makanya banyak kejadian orang-orang uh, yang meninggal karena uh, serangan jantung tetapi bila diatasi dengan baik uh, dengan obat-obatan dengan uh, pemasangan apa uh, cincin jantung, atau kita sebut dalam bahasa medis itu, uh, perketanus intervention, dipasang stent, atau cincin jantung, kalau orang awam bilang, itu akan bisa membantu untuk uh, apa melancarkan kembali uh, uh, apa, aliran darah, gitu, dan uh, yang tadi apa, yang Uh, yang uh, pembekuan ini uh, juga bisa dibantu dengan uh, obat-obatan untuk mengencerkan atau menghancurkan bekuan darah tadi gitu oke okay. oke okay. kembali lagi saya mau menekankan lagi jadi uh, risk faktor terjadinya penyakit jantung ini uh, itu pertama diabetes smoking obesitas physical inactivity, hipertensi, dan dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Kenapa saya ulang-ulang lagi? Karena ini sangat penting, sangat sangat penting kita memahami ini. Nah, perbedaannya kalau pada wanita juga eh, eh, kalau ada problem di eh, apa ke kehamilannya jadi eh, prematur, nah itu bisa meningkatkan faktor risiko terjadi penyakit jantung atau adanya hipertensi pada uh, kehamilan atau uh, diabetes pada kehamilan penyakit penyakit atau imun uh, trepon dari kanker misalnya gitu so, depresi itu juga akan meningkatkan uh, penyakit jantung di samping faktor klasik yang kita sudah ketahui tadi sebenarnya uh, Serangan apa? Serangan jantung itu gejala seperti apa sih? Jadi sederhananya itu nyeri dada kiri yang menjalar bisa ke tangan kiri, ke leher, ke punggung belakang atau ke kanan, yang disertai dengan gejala-gejala sistemik atau maksudnya yang dimaksud sistemik ini adalah keringat dingin, nafasnya. Uh, susah atau pendek-pendek seperti itu, ini yang khas gitu, ini yang khas ada juga yang tidak khas, yang tidak khas itu, uh, atau atypical itu bisa uh, tanpa ada gejala itu jadi cuma hanya, aduh gak enak nih atau kita sebut chest discomfort nah itu juga bisa seperti itu nah itu uh, makanya, uh, kalau yang khas uh, dia akan um, apa ya akan sangat jelas terlihat tapi hampir setengahnya juga banyaknya sekarang yang tidak khas. Jadi orang tidak apa ya? tidak ngeh gitu, tidak aware dia. Nah, ini yang yang sangat berbahaya karena akan berbeda outcome nya Sedangkan nyeri dada itu kan ada yang oh ya kalau ada dokter yang bilang oh ini stable nih atau nyeri dada yang stable atau stable angina atau unstable angina. <tuh> Jadi bedanya kalau yang stable Uh, anginnya itu dia waktu resting dia masih bisa uh, dia recover gitu dia uh, membaik tapi kalau saat resting dia tidak uh, recover apa tidak membaik itu namanya unstable dan uh, biasanya jauh lebih berbahaya gitu karena dengan istirahatnya dia tidak membaik gitu nyeri dadanya seperti itu oke okay. jadi uh, algoritmanya seperti ini kalau misalnya pasien itu ada serangan jantung tentu kita harus cepat-cepat ke dokter ya, kalau misalnya di Eropa ini kan, atau di Amerika, the 911, kalau di Eropa itu, uh, satu, 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 aduh kok saya lupa ya, 118, <laughs> saya lupa, atau itu di Indonesia ya, sorry, oke, okay. jadi, uh, kita harus call emergency, uh, uh, sistem yang ada di negara, gitu, Nya, itu kalau Indonesia kan 118 ya, gitu, terus dokter itu akan, uh, cek, Uh, Benar nggak nih khasnya dia akan akan bertanya gitu, oh, tapi itu sangat-sangat apa ya um, adaptif gitu. Jadi tergantung kalau gejala tidak berat ya masih bisa ditanya kita tanya. Kalau enggak, kita dokter itu akan langsung cek darah dan EKG. Kalau jelas tentu uh, dokter akan uh, mengirimkan pasien itu ke ruang kateter uh, uh, ruang atau cat lab. Di situ bisa dilihat ada 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 penyumbatan atau tidak seperti yang ada di sini contohnya gitu. Tetapi kalau tidak jelas gitu, dokter akan melakukan pemeriksaan uh, lanjutan bisa dengan uh, uh, stress test gitu yang paling ya bisa dengan uh, treadmill atau dengan cycling yang kemudian uh, diikuti juga bisa ditambah bila datanya kurang jelas dengan uh, stress test dari apa kalau ada physical uh, inability gitu ada keterbatasan uh, pasien bisa dilakukan stress test dengan cara ekokardiografi. Jadi dengan bantuan obat-obatan jadi seolah-olah jantungnya bekerja atau uh, apa dalam seperti kadar olahraga seperti ini. Walaupun pasiennya tiduran gitu. Kemudian pemeriksaan tambahan lagi yaitu dengan uh, nuclear imaging. Kemudian dengan ada lagi CT, ANU, MRI dan PET Scan. Jadi intinya dari semua pemeriksaan ini itu untuk atau untuk menentukan atau uh, memutuskan apakah pasien ini membutuhkan terapi uh, pengobatan atau uh, tindakan invasif, gitu yang tadi saya sebut pemasangan cincin jantung atau uh, bypass itu uh, apa operasi bypass. obat-obatan uh, ini yang kita kenal uh, pertama pengencer apa penghancur bekuan darah yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian pelebar pembuluh darah kalau di Indonesia itu uh, biasa orang mengenal isosorbit ya gitu. Isosorbit nitrat. Nah, antiplatelet drugs itu itu pengencer darah, bisa aspirin, clopidogrel atau pasugrel, Plavix atau Crestor. Eh sorry, Crestor uh, bukan Crestor ini. Sorry. Uh, beta blocker itu juga uh, buat obat-obatan jantung dia untuk uh, apa, menstabilkan denyut jantungnya gitu, uh, ACE inhibitor juga, atau captopril, yang belakangnya pril-pril lisinopril uh, angiotensin receptor blocker yang belakangnya sartan-sartan ibisartan sartan, sartan kan sartan dan statin. Nah, statin ini dia obat anti kolesterol. Jadi obat-obatan yang disebutkan ini itu penting, sudah terbukti uh, berdasarkan statistik benar-benar menurunkan uh, apa? Uh, angka uh, kejadian uh, event berikutnya dan dan mortalitas itu. Jadi maksudnya apa? Kalau tadi uh, kita fokus dari awal kita sebutkan bagaimana ini primary prevention-nya itu untuk memprevensi terjadinya jantung kalau obat-obatan ini digunakan untuk secondary prevention jadi agar pasien tadi tidak uh, memburuk seperti itu dan ini salah satu tindakan in, uh, invasif yang di uh, apa saat pasien itu mengalami serangan jantung jadi kita, uh, di sini ada plak dan dia menyumbat dokter akan memberikan atau memasukkan kateter melalui Uh, arteri yang ada di femoral atau di sini tidak terlihat atau dari radial dari tangan atau dari paha lipat paha kemudian masuk ke uh, arteri uh, besar dan kemudian sistem koroner dan uh, pertama dokter itu akan mengembangkan akan masukkan uh, apa balon untuk mengembangkan daerah yang tadi tersumbat gitu sebelum Si cincin tadi uh, dipasang kalau kalau kira-kira dari balon tadi tidak efektif atau bisa indikasinya lebih langsung ke stand gitu dia akan itu akan uh, langsung memasang stand gitu tergantung dari indikasi tergantung dari tingkat beratnya gitu seperti itu dan ada juga uh, yang uh, dibantu dengan cara uh, Sorry. Bypass. Jadi operasi bypass ini dibutuhkan di kala uh, pemasangan cincin jantung tadi atau stand tadi uh, atau perikoronari uh, percutaneous intervention tadi itu tidak berhasil atau sekiranya uh, tidak akan efektif gitu. Jadi uh, operasi bypass ini di diperlukan. Jadi dia akan um, menyambungkan uh, arteri apa? Menyambungkan Uh, pembuluh darah ke daerah yang kekurangan suplai tadi, bisa dari arteri, bisa dari vena, dan ini bisa diambil dari tangan atau dari kaki. Mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar sebelumnya ya. Oke, kita cepat saja. Oke, yang kedua karena tadi apa judulnya? Yang muda yang berbahaya. Nah, itu kan uh, saya dengar ada beberapa kejadian dari Australia ya. Anak kawan kita yang dari PPI ya, dari Australia ya, LPDP ya, award dia. Iya ya, kan, ada tiba-tiba meninggal gitu ya. Saya tidak jelas penjaga, uh, penyebabnya apa, cuma memang uh, pada orang-orang uh, muda, kematian jantung, jantung yang mendadak itu hampir uh, 7, apa, Uh, disebabkan karena uh, problem aritmia gitu jadi atau kelainan irat jantungnya seperti itu kalau lihat kita dari datanya jadi kematian karena penyakit jantung itu 25% itu karena uh, sudden cardiac death gitu di mana dalam 25% ini uh, penyebabnya 60 bisa diidentifikasi, sementara sisanya 40% uh, tidak bisa dijelaskan kenapa, gitu, karena memang kan kejadiannya sangat cepat, ya, gitu. Nah, dari 60% ini, itu uh, memang tetap paling banyak disebabkan karena uh, prematur coronary disease. Jadi, proses apa pengendapan lemak tadi, atau arteriosklerosis yang kita sudah jelaskan sebelumnya, itu tetap menjadi yang paling tinggi, gitu, tapi Uh, kenapa, kok pada usia muda, kok udah ada penyumbatan lemak yang seperti orang udah berumur ya? Gitu, usia lanjut karena memang uh, ini faktornya bisa genetik. Uh, gitu, contohnya, kenapa saya bilang genetik seperti bila pasien ini atau sorry, bila uh, orang ini uh, mempunyai uh, familiar hypercholesterolemia, which is genetik uh, itu, itu, itu genetik gitu. Jadi, uh, dia akan mengakselerasi. Proses uh, penyumbatan uh, lemak tadi, gitu. Kemudian, yang kedua, yang paling banyak dari sudden cardiac death ini adalah channelopathy. Channelopathy ini dia ada problem di uh, uh, kalsium uh, dega, di, dari ion-ionnya, gitu. Jadi, saya akan singkat aja, gitu. Uh, jadi, uh, jantung kita bisa berdenyut itu karena ada. Uh, karena jantung kita mempunyai sistem kelistrikan yang independen dan sistem kelistrikan yang independen ini berhubungan dengan channel-channel ion. Bila ada imbalance dari channel-channel ion ini, maka akan terjadi gangguan listrik. Gitu. Nanti kita uh, akan jelaskan dari gambar di slide-slide berikutnya. Kemudian ada kardiomiopati uh, atau penyakit dari apa otot jantungnya, uh, congenital heart disease, myocarditis, dan lainnya. Yang saya dapat dari data JACC uh, atau jurnal American College of Cardiology, tahun 2011, itu uh, usia yang mulai dari paling... Okay. Um, Arif um, kita okay. satu menit lagi ya, kemudian kita buka tanya-jawab. Sip, thank you. <laughs> Wah, ini masih banyak nih mas. <laughs> 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 Oke. Okay. Uh, sama, boleh ya. saya minta sekitar lima menit nggak? Kalau ini saya akan cepet aja. Sekitar lima menit mungkin insya Allah selesai. Sekarang ini kita okay. udah punya lima pertanyaan, mudah-mudahan yeah. bisa cukup ya. Oke, okay, makasih. Oke, okay. jadi dari sudden cardiac death ini semakin apa, semakin bertambahnya umur juga memang kejadian semakin tinggi. Tapi yang menarik, uh, pria itu lebih tinggi uh, secara statistik dibandingkan dengan wanita. Jadi gejalanya apa sih? Gejala apa? Uh, aritmia itu yang umumnya adalah dada berdebar atau perasaan yang enggak nyaman yang membuat si jantung itu uh, bekerja lebih cepat, enggak enggak apa? enggak tertentu gitu dan biasanya berdenyut berdentum gitu. Penyebabnya memang dari kardiak atau palpitasi tadi dada berdebar tadi 88% adalah dari aritmia. Gitu nah ini udah kita jelaskan kalau usia muda tadi ada channelopati, kademiopati, miokarditis dengan penggunaan obat-obat terlarang. nah uh, sama, berarti uh, apa uh, alurnya pasien yang ada nyeri dada tadi diperiksa oleh dokter, lakukan EKG, darah, uh, echo, uh, stress test, dan yang membedakan adalah uh, biasanya pasien akan dipasang holter. Uh, jadi Holter ini dia 24 jam untuk mendetek bila ada kelainan dari irama jantung tadi dan untuk uh, tindakan uh, studi yang lebih lanjut untuk mengidentifikasi itu dengan elektrofisiologi study yang dilakukan oleh para kardiolog tapi yang specialized untuk elektrofisiologi. Nah, aritmia itu uh, ada dua jadi antara atrium dan ventricle. gitu. Saya akan cepat saja kita akan ini apa fokus ke pertanyaan aja nanti mungkin ada pertanyaan. Oke. Okay. Jadi treatmentnya tadi uh, sorry. treatment dari aritmia tadi pertama bisa dilakukan dengan pegal manuver atau pemasangan apa alat pacu jantung kalau uh, orang apa merasa awam bilang dan ablasi yang dari elektrofisiologi tadi jadi dikauterisasi dia sumber-sumber uh, yang menyebabkan uh, uh, listrik yang loncat-loncat tadi uh, dan tentu dengan obat-obatan antiaritmia dan obat-obatan pengencer darah gitu karena uh, Uh, contohnya, seperti ada fibrilasi, dia akan meningkatkan faktor risiko terjadinya pembukaan darah, dimana pembukaan darah ini bisa lari kemana-mana. Kalau ke otak, bisa dari stroke, ke jantung, bisa jadi korona, apa uh, serangan jantung, atau di bawah bisa problem peripheral disease. Nah, jadi, bagaimana nih kita meningkatkan kesehatan kita? gitu? Jadi, pertama tentu dengan uh, uh, diet, dengan diet yang proper atau yang tepat. Kemudian dengan uh, kita uh, physical activity, kita olahraga dan yang paling penting yang biasanya jarang uh, diindahkan itu adalah psikososial problem. Itu sangat penting. Kenapa? Karena uh, uh, apa orang yang stres itu juga ada ada data, jadi orang yang stres tadi itu apa uh, yang punya problem stres atau frustasi atau depresi itu akan meningkatkan uh, apa? radikal bebas yang dihasilkan dari mitokondria yang dalam tubuh, gitu. mana ada radikal bebas ini yang sumbernya dari manapun uh, itu bisa merusak DNA kita dan itulah menjadi dasar gangguan-gangguan uh, dari atres dan hampir semua penyakit seperti itu. Nah, jadi memang kalau misalnya kita ingin uh, memaintain uh, uh, apa? memaintain uh, berat badan kita tentu kalori yang kita asupan kalori dengan kalori yang keluar itu harus uh, tergantung yang kita butuhkan. Harus memang harus seimbang gitu, tapi kalau misalnya kalori yang masuk lebih banyak, gitu tentu kita akan uh, meningkat berat badan obesitas yang menjadi faktor, salah satu faktor risiko utama untuk serangan jantung tadi. Seperti itu. Um, Mas um, Arief, kita ini dulu deh. Bisa langsung pertanyaan aja. Bisa yeah. sama apa aja ya. Oke. Okay. Um, terima kasih buat Arif yang sudah um, menjelaskan uh, dengan sangat jelas tentang topik kesehatan jantung ini. Sebelum kemudian saya akan membacakan lima pertanyaan yang sudah masuk sampai sekarang, maka kemudian saya ingin uh, sum up dulu sedikit uh, mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Arif. Jadi pertama untuk teman-teman dan perlu diketahui dan diyakini nih ya sebenarnya bahwa kesehatan itu adalah investasi terbesar dalam hidup itu yang tadi dibilang sama Arif. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih muda yang sekarang nih masih lagi Uh, semangat semangatnya belajar lagi semangat semangatnya kerja maka selalu mempertahankan kesehatan itu jadi penting nanti kita akan diskusi lagi mengenai hal ini bagaimana cara memaintain kesehatan teman-teman sekalian kemudian um, ada beberapa penyebab penyakit jantung tadi udah banyak yang disebutkan oleh Arif yaitu ada arteriosklerosis kemudian ada gangguan irama jantung dan lain-lain kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai tata laksana terhadap penyakit jantung bagaimana kemudian mengenal um, serangan jantung itu juga akan jadi penting tata laksana untuk kegawat daruratan dan bagaimana tata laksana intervensi terhadap penderita penyakit jantung. Nah untuk itu saya sudah ada lima uh, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah uh, yang pertama pertanyaan dari Prima yang kemudian saya juga akan gabungkan pertanyaan dari Arif Budi Laksono. Jadi pertanyaannya mengenai um, penyakit jantung atau kenapa banyak teman-teman uh, kita yang masih muda terkena serangan jantung setelah berolahraga nah ini ada satu terminologi kedokteran yang kemudian nanti Arif juga bisa share yaitu mengenai athlete's heart um, jadi saya persilahkan um, dokter Arif untuk um, menjelaskan atau menjawab pertanyaan terkait hal ini Silakan. oke okay. jadi memang uh, betul yang disebutkan oleh dokter Erik tadi Uh, problem di apa orang-orang yang uh, jantung saat berolahraga itu berolahraga itu uh, memang paling banyak terjadi pada orang-orang uh, atlet gitu yang dia uh, apa uh, sangat tinggi intensitasnya kenapa karena di orang-orang uh, yang berolahraga ini kita harus bedakan orang yang olahraganya intensitas tinggi dengan olahraga yang biasa-biasa itu berbeda dengan in, olahraga yang ber, yang uh, orang yang biasa olahraga intensitasnya tinggi seperti pada atlet dia ada problem uh, yaitu uh, apa kardio uh, maipati di mana uh, si proses uh, apa proses supply demand tadi juga terganggu karena ada penebalan uh, otot jantung gitu atau jantungnya dari itu dan dan juga jangan lupa karena ada supply demand ini uh, itu seperti apa uh, chain reaction um, ke, begitu supply demand dia terganggu otomatis uh, uh, apa uh, listrik jantung juga uh, dari kelistrikan sistem uh, apa sistem kelistrikan jantung itu juga terganggu gitu. Jadi uh, seolah-olah seperti microvascular uh, Uh, apa uh, darah yang kecil jadi pembuluh koroner yang kecil itu tersumbat gitu jadi si jantungnya tidak mendapat darah yang cukup seperti itu dan kenapa orang pada olahraga yaitu tadi kan uh, bila kita melihat uh, apa uh, jadi jantung itu kan uh, perserangan jantung itu karena ada antara supply dengan demand itu dia tidak seimbang nah dimana saat kita berolahraga demand otot jantung itu dia meningkat gitu seperti hmm. itu. kira-kira gitu. eh, udah jelas atau ada perlu tambahan lagi dari dokter Arif? Um, saya yang dijelaskan sama dokter Arif Wibowo ini udah udah sangat jelas ya. Tapi saya cuma mau uh, nambahin sedikit buat Prima sama Arif Budi Laksono. Jadi tadi yang disampaikan oleh dokter Arif hmm. udah menyinggung mengenai hipertrofik kardiomiopati atau kelainan sebenarnya yang sering ditemukan pada teman-teman uh, atau atlet yang kalau misalnya mau dilihat itu gambaran yang paling signifikan ya misalnya kayak kita nih orang yang olahraganya um, intensitasnya normal. Nah teman-teman yang atlet ini kadang-kadang dengan um, mereka sering berolahraga denyut jantungnya itu bisa jadi lebih pelan dibandingkan kita, begitu. Blue. Jadi Heart rate-nya jadi lebih perna Nah, maka kemudian keadaan-keadaan seperti ini sebenarnya bisa jadi penanda buat teman-teman untuk mengetahui. Nah, tentu keadaan yang lain selain hipertrofik kardiomiopati atau kelainan sebenarnya yang ada di otot jantungnya, ada juga uh, kelainan di arteri-arteri uh, koroner. -arteri selain juga selain itu juga ada yang sudah disampaikan sama Dr. Arif tadi, yaitu mengenai adanya kelainan dari impuls kelistrikan yang ada di uh, jantung atau kalau misalnya sekarang yang kita ketahui ada beberapa teman-teman yang menderita uh, long QT syndrome. Nah jadi ya. um, itu itu juga sering diketahui. Selain hmm. itu juga untuk teman-teman yang kemudian memiliki um, um, history dari keluarga yang pernah mengalami sudden cardiac death sebaiknya hmm. kemudian berkonsultasi dengan dokternya begitu karena agar dokternya bisa mengetahui apakah tiga penyebab yang tadi sudah disebutkan oleh kami berdua itu yaitu hipertrofi kardiomiopati kelainan arteri koroner atau sindrom kelistrikan tadi itu ya yang long QT syndrome apakah ya. itu ada di, dirita oleh pasien tersebut nah sip um, dokter Arif terima kasih berikutnya saya lanjut pertanyaan ketiga boleh. dari Victor ya, ya silakan silakan boleh ya. boleh Mm -mm. Jadi uh, karena dokter Erik tadi menyebutkan Long QT Syndrome, memang uh, ini kan genetik ya, gitu. Jadi otomatis mm -hmm. yang tadi punya riwayat uh, apa uh, riwayat uh, Long QT Syndrome tadi memang uh, apa harus dicek secara genetik. Tapi permasalahannya di Indonesia kan kita ada kekurangan nih untuk pemeriksaan DNA seperti itu. Jadi yeah. Yeah. Uh, menurut saya kalau misalnya kawan-kawan memang uh, ada waktu screening Nah dari screen EKG itu bisa kita hitung tuh QT uh, interval. Ya, Jadi ya, kalau betul. EKG itu, itu salah satu itu sa sangat membantu sebenarnya terutama pada wanita ya gitu. Seperti itu. Hmm. Hmm. Oke, terima kasih. Sip. Pertanyaan berikutnya. Uh, Mas Ari, pertanyaan berikutnya nomor pertanyaan ketiga dari Victoria Sanjaya. Terima kasih sudah um, menanyakan pertanyaan berikut terkait hmm. dengan frekuensi olahraga nih. Ah, Gimana okay. frekuensi olahraga yang paling baik? Oke. Okay. Iya. Yeah. 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 Jadi gini. Kalau kita melihat olahraga kan banyak versinya, tapi kalau kita lihat dari level seluler, ya tubuh kita, yeah. saya akan ter saya akan terjemahkan seperti ini. Tubuh kita itu menyukai sesuatu yang sifatnya konsisten uh, dalam endurance, dalam apa uh, timing gitu. Jadi uh, maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya Dr. Eric uh, akan jauh lebih baik berolahraga gitu pada waktu yang sama, dengan intensitas yang sama, durasi yang sama, timing sama. Kenapa? Itu sudah dibuktikan uh, secara, apa, dari banyak penelitian gitu, uh, secara seluler, gitu, banyak marker-markernya secara seluler dalam biomolekuler kardiologi itu sudah dibuktikan. Misalnya gini, Mas Erik, Dokter Erik, olahraga seminggu tiga kali, gitu, antara jam tujuh pagi sampai jam tujuh tiga puluh, terus endurance-nya, uh, let's say apa apa tipe olahraganya lari gitu kan gitu nanti uh, coba konsisten seperti itu selama tiga uh, enam bulan kemudian meningkat secara perlahan dibandingkan banyak orang yang semangat olahraga nih kan tiba tiba langsung dihajar gitu langsung <laughs> yang apa high intensity nah itu justru yang tidak bagus justru yang bagus itu yang konsisten dalam waktu misalnya 15 menit atau setengah jam um, apa timingnya, kemudian waktunya, karena kita berhubungan dengan biological clock, tubuh kita punya biological clock, itu endurance-nya, gitu, intensitasnya juga, jadi semua itu serba konsisten, olahraga, Senin, Rabu, Jumat, jam 7 sampai jam 7.30, uh, let's say jogging, gitu. seperti itu, tubuh kita akan jauh lebih baik, seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada data belum ada data olahraga yang baik itu apa belum ada data, masih debatable pagi siang malam mau futsal pagi mau siang atau malam hmm. belum ada data yang ini masih Jadi debatable yang penting, semuanya yang hmm. yang penting punya udah tahu dulu biological clocknya istirahat yes. yang cukup sebelum kemudian yes. berolahraga. Jadi yang paling penting adalah menjaga intensitas. Nah, um, yes. terima kasih untuk pertanyaan eh jawaban dari pertanyaan ketiga. Berikutnya hmm. kita sambung lagi ke pertanyaan keempat dari Azara yaitu bagaimana sih uh, mengenali tanda-tanda serangan jantung yang pertama yang kedua kalau misalnya kita udah ketemu nih ada teman atau keluarga atau ada orang di sekitar kita yang meng, uh, terkena serangan jantung apa yang dapat dilakukan sebagai orang awam untuk menolong penderita tersebut hmm. silahkan putra ya. Arif oke ini bagus pertanyaan dan memang sangat penting gitu pertama hmm itu adalah mencari pertolongan. Itu yang paling pertama, itu yang paling paling utama. Kenapa? Karena uh, uh, apa? Uh, orang awam kan dia tidak tidak tahu bagaimana maksudnya tidak mempunyai alat, tidak 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 ada gitu fasilitasnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah uh, merebahkan pasien itu, ya. Ini yang paling penting, merebahkan pasien itu, tetap tenang, cari pertolongan dan um, yang paling penting itu setiap orang saya rasa harus belajar CPR ya karena kan uh, kejadian ini sangat cepat sekali kayak gitu kayak yeah. gitu. Uh, saya rasa yang paling maksimal yeah. itu ya yang paling maksimal mungkin dokter Rip seperti apa yeah. karena CPR kan penting ya yeah. karena kej kejadian sangat cepat sekali gitu sambil kita menunggu pertolongan yeah. datang kan gitu dari yeah. medis pertolongan medis yeah. maksudnya tadi dari Azara juga uh, Mas Arief ini tanda-tanda uh, mengenali serangan jantung tuh gimana okay. sih iya yeah. yeah. itu tadi dia yeah. Uh, memang kalau serangan jantung itu yang khas atau kita sebut tipikal uh, itu mudah dikenalinya. Orang tuh sakit nyeri dadanya uh, apa di sebelah kiri, terus dia keringat dingin, dia kesulitan bernafas, dia pusing atau dia bahkan pingsan gitu atau seperti mau pingsan gitu itu khas itu khas dia menjalar ke tangan kiri. Tapi problemnya nyeri dada itu ada yang atipikal. Nah ini jadi masalah nih ya, atipikal ini gitu dia cuma aduh nggak enak nggak enak nih banyak kita ada beberapa pasien-pasien kita di Bandung bahkan di sini di Lubang ngasus berak dia hanya di chest discomfort saja kemudian dia sangat aware dia bilang aduh saya nggak enak nih saya ini aja lah call apa call 911 di sini gitu kan satu satu dua ya ya aduh kok saya lupa ya? <gitu>, gitu terus dia itu ini apa uh, dicek lah dia kan eh uh, dia kan paramedisnya ada bawa EKG ternyata dia ST atau dia signifikan penyumbatan jantung pas saat diperiksa hmm. memang betul 90% kanan kiri gitu Kanan-kiri 90% dan dan 6, apa, 60, 67% di left-man gitu. Atau di yang cabang utama yang sebelah kiri. Waduh. Itu cuma chef discomfort yeah. aja loh. Kayak gitu. Jadi memang kita harus aware gitu. Kita harus aware. Kalau memang kita ngerasa. Yeah. Tapi ingat tadi. Uh, semua itu. maka Kenapa saya bilang tadi berulang-ulang. Faktor resiko, faktor resiko, faktor resiko. Kenapa? Kalau orang hmm. hampir hidupnya sehat. Ya itu kemungkinan sangat kecil uh, untuk terjadinya penyumbatan, apa, menyeri dada yang diakibatkan penyumbatan uh, dari lemak tadi, atau atau apa bukuan darah, gitu. Nah, kecuali kalau dia punya family hypercholesterolemia, ya, Dr. Eric, gitu kan, kita punya yeah, ada yang ada di Belgia juga, masih sangat mudah sekali, seperti itu. Dia punya, beliau punya family hypercholesterolemia, gitu, seperti itu. Nah, Se Yang saya harus, ya nih uh, ada satu satu poin sedikit ini aja ini. tentang ini dada ya. itu ya itu kan sering sering terkaburkan sama sama mah nih kan, benar nggak? Hmm. kenapa? Okay. karena dari tulang belakang itu dari vertebra itu dia kan dia keluar tuh. Nah, saraf tuh, sarafnya itu originnya itu sama, jadi dia bercabang satu ke jantung, satu ke uh, apa? ke gas ke lambung, jadi kadang-kadang tuh Hmm. Orang sakit jantung dikiranya lambung atau lambung dikiranya sakit jantung gitu kayak gitu gitu. Tapi kita Betul. harus aware itu yang paling penting. Gitu. Betul. kita harus. Terima kasih Dokter Arif. Jadi, nah, jadi um, ini sama apa lagi. Sama apa lagi? Hmm. Jadi kalau misalnya um, Azharani hmm. di sana masih dengar atau mau dicatat. Jadi sebenarnya yang pertama ngulangin Dokter Arif tadi ya. Jadi selalu mengenali. Kalau misalnya ada teman-teman atau keluarga yang serangan jantung itu pasti Enggak semua harus ada nyeri dada, tapi most likely nyeri dada ini akan selalu ada. Yeah. Terutama kalau misalnya pasien-pasien atau kemudian keluarga kita yang menderita diabetes atau kencing manis itu, kadang-kadang nyeri dadanya malah enggak nampak gitu. Jadi, um, selalu uh, tanyakan dulu apakah ada rasa tidak nyaman di dada. Kemudian, rasa tidak nyaman yang lain ini juga bisa ditemukan di bagian atas dari tubuh gitu ya, mulai dari tadi yang kemudian lengan kiri terasa tertusuk tembus sempet ke punggung belakang gitu ya atau ada juga nyeri-nyeri yang kemudian malah nggak sama tadi yang kayak dibilang arif ini sakitnya sakit mah nih mual-mual aja terus ada muntah-muntah kalau buat perempuan sering dianggap hamil kali ya tapi ya tentu hmm. lihat usianya maka kemudian nyeri-nyeri seperti ini justru malah bisa dihubungkan dengan serangan jantung yang terkena di bagian inferior dari jantung itu sendiri nah kemudian sesak nafas nah ini juga teman-teman harus aware jadi kalau tadi di sum up sih kurang lebih ada empat ya Rif dari tanda-tanda ini yang kemudian bisa dikenali sama teman-teman. Nah terima kasih Dokter Arif Berikutnya sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima dari David Senduk. Nah ini pertanyaan sangat menarik nih. Jadi bagaimana bagaimana sih caranya menghilangkan sumbatan plak aterosklerosis tadi itu um, yang lebih baik. Jadi cara menghilangkan sumbatan-sumbatan ini gimana deh? Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana kemudian uh, manfaat olahraga dan diet terhadap penanganan aterosklerosis. yang terakhir, um, kalau misalnya ada penderita yang G6PD, nah saya bilang dulu ke teman-teman G6PD itu singkatan dari um, en, um, uh, six fosfat six uh, dehidrogenase. nah, jadi um, glukos six fosfat dehidrogenase ini adalah per, um, kelainan uh, darah yang berhubungan dengan sel darah merah, kemudian pada keadaan tertentu bisa uh, mengakibatkan anemia hemolitik. Jadi bagaimana kemudian pasien-pasien yang uh, kelainan enzim G6PD ini menggunakan obat-obat pengencer darah begitu? Nah, jadi ada tiga nih, Arif pertanyaannya. Bagus pertanyaan nih. Betul, hmm. yang terakhir keren banget. Okay, keren. <laughs> keren. M mungkin mungkin ada kasus gitu. jadinya ya ini bagus nih pertanyaannya. Iya, jadi gini. Yeah. Uh, pertama sub pertanyaan yang ini ya, pertama. <laughs> Yaitu menghilangkan sumbatan plak di apa? di koroner atau di arteri. Sampai sekarang uh, belum ada data yang signifikan. Penelitian kecil ada. Penelitian kecil ada tapi data yang signifikan yang sifatnya meta analisis yang yang large group gitu belum ada tapi yang yang clinical trial yang uh, small group itu sudah ada contohnya dari obat menurun kolesterol um, restor let's say rosuvastatin gitu ya yeah. di situ saya pernah baca katanya dia meregresi plak atau mengurangi plak tapi kalau kita lihat lihat lagi statistiknya itu sangat apa ya menurut saya sangat bias kalau saya analisis gitu. Kenapa? Kenapa sangat bias? Karena variable-variable yang lain dia tidak masukkan ke dalam situ. Kan nggak mungkin hanya 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 obat rosuvastatin saja atau Crestor saja. Hmm. Gitu. Jadi masih terus masih debatable. Yang kedua yang menarik ini, Mas, pernah dengar enzim vitamin K 2 nggak? Soalnya mm -hmm. itu namanya menaquinon. Nah, nah ini ada klik, -klik terakhirnya dari Maastricht. Jadi lucunya gini ceritanya, vitamin enzim K2 ini dia eh, kan berkaitan dengan vitamin eh, apa D3, D2, D3 kan? Jadi untuk terapi terapi ya. orang osteoporosis gitu kan? Gitu. Hmm. Nah, jadi eh, tadinya itu dia berfokus untuk me apa eh, mengurangi angka kejadian osteoporosis pada pasien-pasien postmenopaus gitu kan? Gitu kita kira pasien pas menopause itu. Nah, tetap tetapi data yang signifikan ternyata dia betul-betul meregresi plak Nah, itu sedang sedang uh, mulai booming di sini di Eropa terutama di daerah Eropa daratan nih ya. Jadi uh, clinical trial itu sedang divalidasi lagi. Nah, seperti ini kayak gitu. Nah, vitamin K2 ini menarik. Vitamin K2 ini banyak di makanan-makanan uh, nato kalau orang Jepang kan makan nato tuh. Nah, kalau orang, orang Eropa itu uh, yang tertinggi kadar vitamin K2 ini atau menafinin -men -men pada keju kayak gitu kayak gitu mungkin kita harus membiasakan orang Indonesia makan atau ke ke keju ya dokter hati kayak mungkin <laughs> <ganti> 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 karena tinggi sekali gitu dan dan hasilnya kaget justru profesor saya aja kaget gitu dan dan kebetulan si apa profesor ini uh, dia mengenal uh, apa bos uh, PI atau profesor yang jadi apa uh, uh, Investigator utamanya yang dari Maastricht ini Ya, itu mungkin promising, tapi kita harus butuh data lebih lanjut ya. Tapi sama, hmm. sampai sekarang itu tadi untuk large group, untuk populasi kan obat obatan jantung itu biasanya dia populasinya banyak tuh ya, sepuluhan ribu sampai ratusan ribu itu kemudian dianalisis dan menjadi guideline dan menjadi uh, pengobatan semua sama di seluruh dunia tuh obat obatan jantung hampir sama karena karena studinya large group. Nah, tapi last group ini awalnya itu dari dari small group small group tadi gitu ya berdoa saja mudah-mudahan uh, konsisten datanya gitu terus bisa menjawab Same. pertanyaan pertama kedua kemudian yang selanjutnya itu bagi yang kolesterolnya tinggi walaupun sudah olahraga dan diet minum obat tapi nggak turun-turun <laughs> gimana amal gitu <gini? laughs> ya? jadi gini sebenarnya sebenarnya problemnya begini kan uh, meta Kolesterol itu berhubungan dengan metabolisme, kayak gitu. Metabolisme hmm. kita jangan lupa orang yang uh, infeksi, orang yang dalam masa pertumbuhan, orang yang punya apa uh, problem di metabolisme kolesterol dalam hatinya, dalam liver itu, itu juga akan mempengaruhi kolesterol uh, yang apa uh, dalam hal ini LDL ya, gitu karena kolesterol itu kan ada macam-macam ada HDL, ada HDL, ada LDL. Nah kolesterol yang LDL ini kolesterol jahat, dia dia nyebarin apa lemak di mana-mana. Sementara yang HDL itu kayak scavenger gitu, dia nangkep kolesterol di mana-mana balikin ke hati kayak kayak gitu. Nah uh, ya itu tadi itu karena uh, pertama kalau menurut saya opening pribadi saya olahraganya tadi coba olahraganya dievaluasi lagi apakah konsisten. Apakah uh, apa? Kenapa saya bilang uh, konsisten itu penting? Saya buka kembali lagi slide yang yang menurut saya itu sangat penting dan itu salah satu uh, proyek saya di Eropa ini. Kita kerjasama dengan uh, Mas Eri Kelihatan slide-nya Eh belum ya. Kelihatan nggak slide-nya? Belum ya. Belum belum belum. Sebentar. Oh, Oke. Okay nah jadi kita, kita ini, masuk tiga pertanyaan baru lagi nih no problem no problem apa no mau bikin banyak pertanyaan nih si, si, baru si. nanti insyaallah Gitu. jadi gini uh, radikal oksidasi oksidatif stress ini yang disebabkan radikal bebas ini menjadi poin penting terhadap uh, cardiovascular disease kenapa karena dia menjadi dasar utama uh, begitu uh, kayak misalnya tadi olahraga ya olahraga gitu, terus kolesterolnya nggak nggak apa, nggak turun-turun gitu, diet juga udah tapi kolesterol nggak turun-turun, itu ada problem problem uh, di uh, produksi radikal bebas. Radikal bebas ini produksi di mana? Di mitokondria. Kenapa kok diproduksi di mitokondria? Ibaratnya begini, kalau uh, kita kan setiap uh, setiap kita beraktivitas kita butuh energi nih. Nah energi itu diproduksi oleh mitokondria. Ibarat kita bayangkan PLN deh, PLN itu uh, apa uh, suplai listrik. Tetapi PLN itu juga ada waste product kan, asap-asap tadi kan, kayak gitu. Nah asap-asapnya ini itu radikal bebas. Nah satu molekul radikal bebas saja bila dia berikatan dengan satu dengan sel gitu ya, dia akan merusak membran sel itu bahkan dia bisa penetrasi mengganggu uh, apa merusak DNA DNA-nya bisa hancur atau termutasi yang bisa jadi kanker seperti itu nah itu itu yang yang apa yang uh, kenapa penting tadi olahraga itu uh, Sebentar, oke udah balik lagi oke ya kenapa pentingnya olahraga itu konsisten uh, waktunya juga uh, konsisten, konsisten dalam segi timing endurance terus intensitas. Kenapa? Karena tubuh kita itu uh, itu untuk mengurangi tadi radikal bebas tadi gitu, untuk meminimalisir radikal bebas tadi seperti itu. Kalau radikal bebas tadi itu, jadi ada teori yang berkembang sekarang dalam tahap penelitian di mana uh, kalau radikal bebas ini mengganggu fungsi metabolisme tiap organ, let's say liver gitu. Dan DNA liver itu termutasi, hipotesanya, maka uh, hiperkolesterolemi yang secara genetik tadi akan terjadi gitu. Mungkin itu bisa menjawab seperti itu. Hmm. Um, oke. terima kasih uh, Dr. Dokter Arif, ini ada pertanyaan yang mengenai uh, MCMG6PD ini. Iya. Silakan. Wah, ini mantap ini pertanyaannya. <laughs> Satu menit aja ya. Iya, <laughs> iya. Satu ya, menit gini, menit. Kan ya itu. Gini-gini hmm. yang dijelaskan oleh Dokter Eri kan. G6PD uh, apa apa kan sel darah merahnya tadi kan gitu terus uh, problemnya uh, apa problemnya aspirin tadi kan uh, oke okay. G6PD uh, apa sel darah merah lisis uh, si pengencer darah ini dia berfungsi untuk supaya keping-keping darah tadi itu tidak menempel uh, dengan uh, apa dengan yang dengan keping darah lainnya uh, se uh, untuk sebagai apa uh, berikatan dengan sel-sel darah merah atau kepingan yang uh, yang lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau si sel darah merah itu pecah atau misalnya ada apa problem di di endotelnya di sifon Milbrandt factor, apa gimana saya menjelaskan secara apa Ini pertanyaan seluler soalnya. Jadi selain gini, um, kalau nggak boleh minum aspirin, kita akan melihat uh, benefit sama uh, risk uh, risk sama benefitnya. Uh, sampai sekarang uh, banyak trial yang digantikan dengan uh, apa kayak macam beri saban faktor-faktor yang memblok faktor-faktor yang lain seperti itu, kayak gitu. Tapi itu tadi kalau saya opini saya uh, apa ya? Ya data itu masih debatable gitu. Menurut saya gitu. Lu tererik gimana? Bisa menambahkan ya Jadi, uh, terima kasih nih nambahin sedikit aja ya, karena kita masih hmm. punya um, tiga pertanyaan lagi. Yeah. Jadi, um, buat um, David Senduk yang menanyakan mengenai um, defisiensi l g 6 pd uh, pada uh, penderita penyakit jantung, tata laksana aspirinnya gimana? Nah, sebenarnya mesti diketahui bahwa uh, aspirin itu memang bisa um, memperberat keadaan hemolisis pada pasien-pasien yang uh, menderita defisiensi enzim G6PD tadi. Maka kemudian sebenarnya tata laksananya ini saya mudah-mudahan uh, masih ingat ya. Jadi setahu saya masih ada penggunaan DAPT. DAPT itu singkatan dari double antiplatelet treatment. Maka kemudian bisa digunakan terapi-terapi dari kelompok Uh, P2Y12 inhib inhibitors. Nanti ini Arif tolong koreksi saya nih kalau salah nih. yang pertama masih bisa menggunakan clopidogrel, kemudian masih menggunakan masih bisa menggunakan prasugrel sama uh, ticagrelor. Ditambah lagi dengan terapi intervensi. Tapi kemudian yang paling penting nih buat uh, siapapun yang menderita enzim G6PD ini adalah mengetahui dulu seberapa berat uh, defisiensi enzim G6PD ini. Tentang penggunaan aspirin tentu harus dilihat bagaimana efektivitas dari penggunaan aspirin ada juga yang bilang low dose aspirin sebenarnya boleh-boleh aja yeah. gitu. Iya. Yeah. Yeah. Seseringan sebenarnya boleh-boleh aja tapi tentu ringan beratnya ini akan dipengaruhi dengan seberapa besar tubuh kita merespons aspirin ini. Maka respons aspirin dari tubuh kita itu tentu akan dikembalikan dengan seberapa berat sih penderita uh, penderita defisiensi enzim G6PD itu. Maka yang harus diketahui adalah mendiagnosa atau menetapkan diagnosis um, defisiensi ini dan seberapa berat defisiensi ini. Nah, ya. baru kemudian bisa didiskusikan mengenai penggunaan lodos aspirin atau aspirin dosis rendah atau penggunaan DAPT atau uh, penggunaan um, antiplatelet dosis ganda. Nah, bukan dosis ganda, maksudnya uh, dual antiplatelet ya? Ya. Yeah. Yang menarik. Yareh. Oh ya. Sorry sedikit aja. Yang silakan, menarik silakan. kemarin di Barcelona, yeah. di Barcelona kemarin kan ada ada diskusi nih kan uh, apa European Society of kardiologi di Barcelona kemarin. Dia ngebahas bahas spesifik tentang ini gitu. Jadi yang satu hmm. dia low dose, yang satu dia mau pakai anti yang satu pakai double antiplatelet kayak gitu. Tapi gitu. itu tadi mm -hmm. saya setuju sama sama dokter Erik. Gitu. Kalau lihat dari patofisiologinya sendiri siapa yang bisa um, memprediksi selama itu apa uh, untuk memprediksi uh, berat ringannya itu kita sudah bisa menentukan diagnosisnya betul kita setuju itu yep. uh, gitu tapi yang kedua siapa yang bisa menentukan ringan beratnya begitu dengan terapi low dose atau <laughs> medium atau atau normal betul, betul, itu siapa betul. itu itu harus konsisten loh itu harus uh, dicek secara berkala dan itu yang yang menjadi exactly. limitasi itu, itu yang menjadi limitasi yep. gitu jadi ya, kalau misalnya ya. pertanyaan tadi, sebenarnya pertanyaannya kayak sederhana. Tapi gitu. <laughs> jawabannya tidak sederhana, gitu. Kenapa? Karena hmm. kalau mau ideal, ya, kalau mau ideal, ya harus diperiksa. Harus diperiksa. Pembukuan darahnya diperiksa. Setiap hari, loh. Setiap hari, gitu saudara merah ya. merahnya, merahnya, ada periksa, jadi harus pemeriksaan lab tiap hari, kan itu nggak mungkin, biaya. Gitu. Sih, nah, jadi buat aja. David, David uh, buat David pertanyaannya, terima kasih nih, ini pertanyaannya sama kayak, pertanyaan buat saya sama Arif ujian PAZ kayaknya. <laughs> tapi terima ya, kasih tapi pertanyaannya bagus, kalau, kalau mau, kalau Betul. mau nanti kita yang lanjut ini lagi bisa, ke pertanyaan nomor 6 bisa dari, saya? Um, ya, ya. Uh -huh. kita um, lanjut ke pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai um, depresi. Jadi katanya oh, iya. kalau misalnya oh, dari sorry. Muhammad nih jadi kalau mengenai depresi hormon apa saja yang kemudian berpengaruh atau mungkin bukan berpengaruh tapi hormon apa saja yang dilepaskan ya yang dirilis ya. Kemudian hubungan dengan hormon yang dirilis itu bagaimana dampaknya terhadap tubuh dan pikiran kita. Nah, itu dia. nih Mungkin ada bisa ngaitin sama penyakit jantung. Iya. Teman-teman pernah dengar tentang kortisol ya kan gitu yang berhubungan dengan apa Balajul gitu. Uh, tapi jangan lupa mm hormon-hormon uh, ini semua, semua berkaitan. Cortisol dia berkaitan dengan kita testosteron, berkaitan dengan progesteron. Gitu. Nah, itu hormon-hormon yang apa? Hormon-hormon yang yang apa? Protein protein hormon besar yang yang punya uh, peran penting. Tapi jangan lupa kita punya uh, neurohormon. Itu juga itu juga itu juga berkaitan. Jadi uh, apa? Uh, dan cytokine gitu zatogan itu dia protein-protein kecil gitu sifatnya. Justru banyak hal, banyak yang um, menjadi apa? harus um, saya cari kata-katanya yang bisa supaya ini. <laughs> Jadi gini. Tren yang sekarang di biomolekuler kardiologi itu udah berubah. Kenapa? Karena protein yang kecil sifatnya ternyata punya fungsi yang sangat besar. Jadi dia bisa menge bisa mengenhance, dia bisa uh, beda kayak tadi kan kita tadi berarahnya tuh 20 apa 10-20 tahun itu kalau hormon, hormon yang besar kan kayak kortisol, kayak testosteron lah, progesteron seperti itu. kayak gitu. Nah pertanyaan yang kenapa? Kalau tadi mana saya coba lagi. Ada, ada, ada. Ya. Kenapa? Uh, kalau depresi itu, dia mempengaruhi uh, hormon ini. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi, sebenarnya yang fokus itu bukan hormonnya. Sebenarnya yang fokus itu adalah oksidatif stresnya. Itu yang paling penting. Nah, kalau ada uh, tubuh kita, kadar oksidatif stresnya tinggi, otomatis tubuh kita harus membuat scavenger, kan? gitu harus harus menghilangkan semua oksidasi stres tadi mau dia melepaskan kortisol uh, uh, mau tinggi mau turun um, testosteron progesteron mau tinggi mau turun dan hormon-hormon lainnya seperti itu mau tinggi mau turun itu intinya untuk menjaga equilibrium supaya, supaya apa, sebagai scavenger gitu atau uh, hormon apa super uh, oxidized dismutase tuh yang lebih kecil lagi itu khusus untuk uh, mengapa Uh, SOD misalnya gitu, atau uh, NADPH gitu, itu uh, uh, sifatnya apa untuk scavenger gitu, depresi ini harus menjadi, uh, justru kalau opini pribadi saya, kita harus membahas nih bagaimana cara, kalau misalnya webinar selanjutnya gitu ya, orang psikologi gitu, kerjasama gitu, gimana caranya mengatasi depresi, kenapa? Depresi ini sangat penting loh, banyak yang 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 tirikan kalau masalah depresi, frustasi, gitu. Padahal peranannya terhadap terjadinya penyakit, dalam hal ini mungkin penyakit jantung, itu juga uh, sangat tinggi dan sangat berpengaruh. Itu uh, yang banyak yang kita lupakan, seperti itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Kira-kira um, menjawab nggak pertanyaannya? Saya nambahin dikit ya. Boleh. Jadi, um, depresi ini yang teman-teman harus ketahui bahwa Uh, selalu berkaitan dengan apa yang mungkin teman-teman kenal atau yang mungkin belum tahu, yaitu mengenai uh, pelepasan dari um, neurotransmitter yang namanya serotonin. Jadi, kalau teman-teman um, yang kemudian pernah mengalami atau yang sekarang ini bertanya mengenai depresi itu bagaimana dengan uh, pelepasan hormon dan lain-lain, yang -lain, teman-teman mesti pahami bahwa di badan kita ini ada yang namanya poros hipotalamus, hipofisis sama kemudian lambung. Jadi itu ada berkaitan tuh kadang-kadang teman-teman ngerasa bahwa aduh, ini gua kok sakit nyeri lambung, nyeri lambung aja gitu ya. Tapi teman-teman mesti tahu bahwa nyeri lambung tuh kadang-kadang ada dua loh, yaitu yang fungsional sama yang organik. Salah satunya kalau yang fungsional itu bisa karena depresi. Maka kemudian kalau misalnya teman-teman sudah mengalami gejala ini, maka kemudian teman-teman Biasanya kalau berobat dan memang betul ini depresi, maka teman-teman akan diberikan obat untuk mengontrol yang namanya serotonin tadi. Yaitu kalau misalnya ya bahasa, bahasa saya sama Arifnya adalah serotonin reuptake inhibitor. Agar kemudian uh, keseimbangan dari pelepasan monoamin neurotransmitter yang tadi ini, si neurotransmitter ini itu bisa jadi seimbang. Nah gitu dampak terhadap tubuh dan pikiran, nah itu tadi akan berpengaruh besar terhadap feelings, jadi perasaan teman-teman sama well-being ya jadi keberadaan perilaku teman-teman Jadi kalau misalnya ada yang sudah mulai mengalami um, gangguan depresi itu ya yang paling gampang tuh bedanya ada dua nih teman-teman sebelum lanjut ke pertanyaan berikut depresi sama cemas itu beda dua atau depresi sama ansietas kalau depresi itu banyak yang mikirin misalnya wah pengen bunuh diri gitu nah itu depresi tuh kalau cemas itu malah takut mati nah, jadi, beda ya antara depresi sama cemas. Depresi itu, wah, pengen bunuh diri nih. Kalau cemas, malah takut mati. Nah, kalau misalnya teman-teman kemudian mengenali ada keluarga uh, yang seperti ini atau teman-teman yang -teman seperti ini, segera berobat ke dokter. Berikutnya, saya hmm. masuk ke pertanyaan nomor tujuh oh. dari Anang Widi Nir, Nirwansyah. Bener-bener bener nih, namanya <laughs> um, ini pertanyaan udah 11 eh, 12 sekarang sekarang serut, pertanyaan serut. nomor tujuh perkembangan tata laksana penyakit jantung di Indonesia mungkin ini satu menit saja mungkin ya. bisa dilanjutkan dengan pertanyaan nomor delapan dari uh, Priscilia mengenai CPR ini kalau menurut saya Priscilia ini dokter nih jadi dia nanya CPR yang efektif tuh gimana sih kedalamannya kayak apa <laughs> intensitasnya kayak apa kalau menurut saya ini Priscilia ini dokter perfect. atau paling enggak praktisi yeah. kesehatan nih yeah. karena yang bisa bilang CPR dalam gak dalam itu cuma dokter biasanya Iya yeah, betul gitu silakan silakan Arif jadi perkembangan di dunia medis itu kalau di Eropa uh, pengobatan, jadi gini end story dari uh, serangan jantung itu kan gagal jantung gitu, uh -uh. yang perlu kita pahami itu, sebenarnya tanpa ada serangan jantung pun semua manusia itu bakal gagal jantung, karena itu proses, bagian proses dari aging, seperti itu tapi dengan adanya serangan jantung dia diakselerasi seperti. Ini. nah Pilihan yang yang uh, ada saat ini bila apa uh, seorang pasien mengalami gagal jantung tingkat akhir adalah transplantasi jantung. Nah, di selama 20 uh, 30 20, 20 20 sampai 30 tahun ke belakang uh, stem cell terapi untuk regenerasi sel itu menjadi fokus utama. Kenapa? karena harapannya uh, transplant apa jantung itu dia bisa membuat atau menyembuhkan bagian-bagian uh, yang rusak tadi uh, dengan apa dengan stem cell yang ada di dalam tubuh kita atau yang uh, dokter injeksikan atau berikan uh, dari apa dari luar tubuh kita seperti itu. Perkembangannya yeah. sampai mana? 20, apa di Indonesia ya? Yeah ya dari dari Indonesia jangankan di Indonesia di dunia itu clinical trial tentang stem cell uh, keberhasilannya belum mencapai 70%. Itu dia. Itu yang paling penting. Hmm. Jadi ke, jadi uh, mohon maaf apa mm, di sini tuh di Eropa untuk orang bisa uh, kebetulan kan lab saya PSD saya berhubungan dengan stem cell. Kemudian lab kita fokus ke dengan stem cell. Tahun depan ini kita akan mem apa uh, start untuk clinical trial dengan menggunakan sel yang uh, saya kembangkan di sini dengan kawan-kawan juga di sini. Nah, orang Eropa itu uh, punya kecenderungan bila keberhasilan itu kurang dari 90% dia tidak akan tidak akan membuat apa uh, suatu guideline dari situ seperti itu, tapi perkembangannya Oke. sangat promising gitu dan stem cell ini sudah terbukti um, dari beberapa pasien gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih uh, Arif. Jadi um, ya saya sedikit lagi nambahin Sebiar Jadi nih. mengenai perkembangan penyakit jantung hmm. di Indonesia ini. Jadi hmm. kalau misalnya teman-teman ada yang kemudian mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh Arif tadi, atau ada keluarga atau ada teman-teman yang mengalami itu, maka teman-teman kemudian bisa berobat ke uh, rumah sakit untuk bertemu dengan dokter. Di Indonesia hmm. sendiri uh, udah sangat banyak sekali, saya rasa rumah sakit-rumah sakit yang kemudian banyak. menyediakan banyak. pelayanan jantung, ya kan? Jadi misalnya ya, seperti kan. rumah sakitnya Arif nih di eh, Bandung di Hasan Sadikin ya Arif yeah. ya hmm. kemudian misalnya di tempat saya di RSCM ada pusat jantung hmm. terpadu di rumah sakit Harapan kita Jakarta maupun ada rumah sakit rumah sakit di daerah lain seperti di Sumatera Selatan hmm. di Makassar gitu jadi hmm. udah banyak sebenarnya center-center um, hmm. uh, pusat untuk uh, penanggulangan penyakit jantung tapi hmm. yang paling penting nih buat teman-teman terutama buat Anang Widi yang menanyakan sekarang ini tren kedokteran itu tidak lagi um, berfokus kepada treatment ya uh, sebagian besar. Maka kemudian upaya promotif ya dan rehabilitasi ini akan jadi sangat, sangat ya preventif, promotif dan rehabilitasi akan jadi sangat penting. Jadi ngapain susah-susah ngobatin, mendingan sekarang yang paling penting fokus hidup sehat tadi ya seperti pesannya hari ini. 6,9 triliun loh di betul, Indonesia. Betul. <laughs> itu kalau dibeliin kalau dibeliin kerupuk bisa nutupin satu Indonesia itu ya <laughs> <Aduh, laughs> Oke okay. iya. okay, jadi kita oh, sekarang ya. masuk pertanyaan kedelapan mengenai yang CBR tambahan. yang tambahan tadi yes, uh, yeah. mungkin bisa di apa mungkin bisa diinfokan untuk apa hmm, uh, kan banyak sekarang cat lab cat baru nih ya kan cat baru di mana cat ini berfungsi untuk Uh, tindakan tadi pemasangan cincin jantung atau diagnosis ya untuk untuk apa diagnosis definitif untuk penyumbatan seperti itu nah itu tadi uh, setiap uh, sekarang rasanya setiap kota di Indonesia itu sudah mulai uh, banyak bermunculan rumah sakit rumah sakit private dengan cat lab cat lab yang baru gitu. mudah-mudahan hmm. itu bisa membantu dan itu uh, apa uh, akan bisa mengu bisa mengurangi angka kematian apa penyakit yeah. jantung yeah. Yeah berikutnya CPR. Arief silakan dijawab okay. mengenai CPR. Oh. Sebentar aja ya kita masih punya <laughs> masalah pertanyaan lain nih. <laughs> masalah CPR ini Mas Erick, masalah CPR ini kita ya, ya. Uh, harus apa ya? Harus praktek Mas Erick. Kita nggak bisa <laughs> teori aja. Nggak, betul, nggak bisa. Betul. Menurut saya, nggak uh -uh, bisa. Betul. Dan dan jangan salah. Jadi mungkin Misal, untuk prinsip ya. Kita threshold misalnya 15 cm, let's say threshold atau 10 cm threshold. Hmm, hmm. Beda loh sama orang yang obesitas, sama orang yang sangat kurus atau lansia exactly. atau masih muda, yeah. gitu. Dan memang yeah. uh, Betul. harusnya kita praktek sih. Dan itu lebih 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 ke hmm. feeling, lebih ke feeling. Saya pengalaman saya ya, gitu lebih ke feeling yeah. gitu. Hmm. Gitu. itu. Anda Tapi kalau gitu. uh, buat nih. Ya, buat Priscilia sebenarnya menanyakan CPR, kesananya memang Priscilia ini bukan tenaga kesehatan, wah kita berdua ini sangat senang ya, karena ada masyarakat yeah. awam yang kemudian mau belajar CPR. Yeah, karena gitu. seperti yang tadi dikatakan Arif selain kemudian call for help atau mencari bantuan sedini mungkin apabila menemukan um, pasien yang kemudian pingsan atau terkena serangan jantung, yang kedua adalah kalau bisa, bisa memang CPR harus dilakukan. Nah, tapi tentu, Me menjustifikasi keberhasilan CPR ini memang betul kata Arif tadi harus dipraktekin gitu ya. Priscilla tuh mungkin nanti bisa main-main ke Luven untuk <laughs> belajar <laughs> Jujur CPR ama. sama Arif atau nanti Arif <laughs> tunggu pulang ke Indonesia. Sip. Berikutnya pertanyaan berikut mengenai um, nyeri dada yang hilang timbul atau yang enggak tipikal nih ya dari Elizabeth. Uh, kemudian pertanyaan ke-10 Halo Oke. Okay. Jadi pertanyaan yang ke-10 itu adalah uh, seberapa penting pengaruh konsumsi konsumsi antioksidan terhadap kadar Nafista LDL Oke. Okay. Mm -hmm. Yaitu mengenai uh, konsumsi antioksidan terhadap um, kolesterol jahat tadi yaitu LDL dan um, sebagai faktor risiko aterosklerosis. Oke. Okay? Oke. Okay. Silakan Arif. Jadi untuk yang pertanyaan dari uh, Elizabeth itu um, Oke, okay. yang atipikal tadi eh, ini kan biasanya atipikal itu eh, biasanya eh, kejadian pada pada pasien-pasien wanita gitu itu berhubungan dengan masalah eh, berat badan eh, dengan obesitas dengan psikologis juga seperti itu. Nah, kenapa? Karena nyeri nyeri dada kiri itu bisa bisa dari jantung sendiri, bisa dari lambung, bisa dari otot, bisa dari eh, macam-macam kayak gitu. Nah. Untuk membedakannya seperti apa? Untuk membedakannya, uh, pertama itu tadi saya kembali lagi, apakah orang ini punya uh, ini yang paling gampang ya, walaupun tidak bisa akurat 100 tapi ini yang paling ting, yang paling yang paling mendekati. Apakah orang itu mempunyai faktor resiko? Itu tadi faktor resikonya uh, hipertensi, dan itu selalu harus, harus digali gitu. Apakah dia punya hipertensi ya? Dia, dia punya apa? Uh, kolesterol tinggi, kayak gitu atau saya saya ini kan slide saya jadi sebentar saya share slide saja atau lah, gini aja deh takutnya lama nanti ya jadi diabetes nggak yeah. kok obesitas kurang olahraga hipertensi kayak gitu kalau tinggi itu harus selalu digali karena dan usia usia juga penting wanita yang uh, apa sebelum menopause dibandingkan wanita yang post menopause itu berbeda karena wanita yang sebelum menopause dia dilindungi oleh hormon uh, estrogen sementara atau dan polistrogen sementara yang post postmenopause di mana hormon yang melindungi ini melindungi apa peng, 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 uh, wanita dari uh, serangan jantung atau pengendapan apa lemak tadi itu hilang sehingga terjadi akselerasi dan angka kejadian hampir sama, sama sama pria gitu kejadian serangan jantungnya. Jadi umur tadi juga penting gitu faktor resiko juga penting kayak gitu. Karena nggak bisa kita ini. Nah, yang paling penting apa? Screening. Nah, medical check-up, rutin, setiap tahun. Itu penting tuh, gitu. Kayak Asin. gitu. Ya, baik. Untuk terima kasih. Uh, konsumsi uh, aktif pada LDL. dan Ini sepertinya pertanyaannya sama deh, sama yang 10. <laughs> Jadi, uh, kita langsung masuk pertanyaannya sama, ini seperti oh, yang ya. nomor 10. Ya, Jadi, yang pertanyaan yang nomor 10. 11. Apakah ya. uh, asam urat juga bisa memicu penyakit jantung? Ini yang terakhir. Ya, silakan. Oke. Okay. Okay. Pertama, itu konsumsi antioksidan. Sampai sekarang hmm. belum ada data yang signifikan di mana konsumsi antioksidan itu akan uh, berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan LDL, terhadap apa? pengurangan uh, angka uh, serangan jantung, belum ada data signifikan. Dan memang Nggak bisa kita kasih uh, antioksidan kayak misalnya let's say vit, vitamin C vitamin C kayak gitu. Itu tuh ibaratnya kalau kita memberikan seperti itu ibaratnya kita menyapu debu tapi window-nya tetap dibuka, pintunya tetap dibuka dan di ruang terbuka kayak gitu. Karena sumber debunya tadi tidak tidak apa? tidak di ini atau radikal bebasnya uh, tidak di uh, atasi gitu. Nah, radikal bebas tadi dari mana? yaitu tadi dari diabetes itu meningkatkan radikal bebas, smoking meningkatkan radikal bebas, obesitas meningkatkan radikal bebas, hipertensi meningkatkan radikal bebas, kolesterol tinggi juga meningkatkan radikal bebas, seperti itu. Kayak gitu. Jadi konsumsi suplemen itu bisa bisa tetap apa membantu tapi bukan obat yang utama, seperti itu. Obat yang utama hmm. tadi Mengurangi uh, resiko risiko, tadi, ya, faktor risiko tadi seperti itu, Same. terus asam urat ya. Uh, tadi ya, iya, yeah, yang yeah. terakhir silahkan, ini mah klasik ya. Dokter Erik <laughs> jadi asam urat itu memang, eh, uh, iya, yeah, betul, uh, ada, ada hubungannya, tapi indirect dan penelitiannya tidak kuat seperti itu. Itu jawaban yang paling sederhana yang bisa saya berikan, gitu. Ini pertanyaannya Sip. sering diajukan nih. Gimana? Betul, betul. Ada lagi pertanyaan atau gimana? Baik, saya rasa sudah sudah cukup. Kita sudah punya 11 pertanyaan. Okay. Um, waktunya juga ini sudah lebih dari 30 Bulan, menit. Saya, saya hanya mau ya memaparkan satu, satu slide saja. Satu slide saja? Uh, lim, uh, dua menit atau satu Kalian. menit atau dua menit saja? Silakan ya Arief. Um, saya juga berharap bahwa satu slide ini bisa sekaligus menjadi konklusi atau closing statement dari Dokter Arif terhadap topik kita hari ini. Silakan. Oke, okay, terima kasih. Jadi gini. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi memang uh, kan kita memahami tadi kita punya risk factor ya. Jadi uh, hal yang kita harus lakukan apa? Tentunya kalau smoking kita stop uh, smokingnya. Uh, diet juga kita uh, harus fokus ke yang unsaturated kayak gitu uh, dibandingkan yang saturated uh, apa uh, apa saturated dan saturated nanti kita bahas deh lebih lebih ini tapi contohnya misalnya kayak uh, biji-bijian whole grain apa sayur-sayuran buah-buahan fish itu juga harus kita perbanyak dibandingkan jadi uh, low carbo and high protein itu sementara itu masih yang diadaptasi dari Eropa juga, Amerika uh, itu menjadi diet yang utama gitu. Kemudian, physical activity penting tadi yang saya sebutkan ya, uh, timingnya, konsisten secara timing, uh, apa durasinya gitu. Uh, nah, ESC (European of Cardiology) merekomendasikan 150 menit atau 30 menit uh, uh, setiap harinya dalam satu minggu untuk aktivitas yang biasa atau kalau olahraga yang uh, agak sedikit tinggi endurance-nya gitu intensitasnya tinggi itu bisa uh, 15 menit setiap harinya selama uh, selama lima hari berturut-turut selama satu minggu kayak gitu dan yang penting kita juga masalah body weight kita harus uh, apa uh, sering cek nih bmi bmi apa body mass index kita berapa gitu yang disarankan 20 dan 25 tetapi ini ukuran eropa untuk ukuran Indonesia itu antara 18,5 sampai 23 gitu. Terus lingkar pinggang wanita dan pria juga harus uh, ini apa? 90 kurang dari 94 empat uh, dan di pria dan 80 pada wanita gitu. Nah uh, apa? tekanan darah kita harus uh, aware kalau apakah kita punya darah tinggi atau tidak. Terus tadi uh, kolesterol juga Uh, gitu kalau totalnya di bawah 200, uh, itu akan uh, mengurangi resiko terdisangan jantung dan uh, gula darah uh, apa atau uh, yang paling akurat adalah hemoglobin A1c itu kurang dari 7 persen seperti itu. Nah Cip. seperti itu Mas Erick, dokter Erick terima kasih. Baik. Baik. Baik terima kasih. Um, terima kasih okay. sekali buat dokter Arif Wibowo ini. Mungkin kalau teman-teman yang lain kita kasih tepuk tangan dulu ya buat buat Arif, terima kasih sekali sudah memberikan materi yang sangat menarik mengenai kesehatan jantung. Jadi uh, sedikit saja sum up. Jadi yang pertama sekali lagi saya sama Arif selalu uh, menitipkan nih bahwa investasi yang paling besar um, dalam kehidupan itu sebenarnya adalah investasi kesehatan. Uh, jadi sekali lagi teman-teman mulai dari sekarang nggak ada kata yang terlambat untuk memulai hidup sehat. Yang kedua Uh, penyakit jantung ini memang cukup banyak penyebabnya seperti tadi aterosklerosis gitu ya, kemudian penyakit jantung yang uh, kongenital atau juga penyakit-penyakit jantung yang lain yang dapat uh, memperberat teman-teman uh, atau keluarga atau siapapun untuk mendapatkan uh, serangan jantung. Kemudian tata laksana penyakit jantung baik tata laksana di Indonesia maupun tata laksana yang ada di uh, Eropa atau di seluruh dunia sebenarnya sampai saat ini sih mirip-mirip uh, aja terutama untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia ini um, silahkan kemudian berobat dan mengenali tanda-tanda yang tadi dan uh, bisa mendatangi pusat-pusat kesehatan yang ada terdekat kemudian yang terakhir mengenai pertanyaan um, yang barusan disampaikan sama Arif maka selalu mengenali dulu nih komposisi tubuhnya seperti apa agar kemudian dapat uh, memperhitungkan dengan lebih tepat lagi Nah, seberapa besar kemudian teman-teman harus melakukan intensitas olahraga menentukan bagaimana uh, diet yang baik untuk menjamin bahwa kesehatan uh, tubuhnya bisa paripurna. Dengan demikian, um, terima kasih banyak sekali lagi kepada um, Dr. Arif Vibowo dari uh, Lufen Belgia yang sudah membawakan uh, topik hari ini um, tentang kesehatan jantung. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PPI Belgia yang sudah bekerja sama dengan Forum TAZ Amerika Eropa. Um, sekali lagi terima kasih untuk uh, closing statementnya dari Dr. Arif sebagai pemateri uh, terima kasih juga kepada para penonton dan terima kasih kepada semua penanya yang sudah memberikan pertanyaannya yang bagus-bagus ini saya sama Arif ngerasa kayak ujian jadinya <table> tapi saya rasa um, mudah-mudahan pertanyaan eh, maaf mudah-mudahan jawaban yang diberikan oleh Arif dan tambahan-tambahan dari saya bisa juga uh, membantu uh, menjawab pertanyaan teman-teman. Untuk itu saya um, Dr. Eric Daniel Tenda dari London dan silakan Dr. Arif Wibowo dari um, Leuven Belgia. Yeah. Uh, dan juga teman-teman dari Forum PIZ Amerika Eropa mohon pamit undur diri. Um, kami maaf. juga mohon maaf apabila uh, ada beberapa pertanyaan atau selama penyelenggaraan webinar ini masih belum dapat terselenggara dengan baik. Semoga insya Allah diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dalam waktu dekat semoga ada semakin banyak event-event seperti ini yang diselenggarakan oleh PPI dan semoga kita semua dapat selalu menjaga kesehatan jantung kita. Kita mungkin mesti ada tagline kali ya, Arif, "Heart Your Heart" gitu ya. Heart Your Heart. terima kasih buat terakhir sekali lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wabillahi Taufiq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.